Halo teman-teman, welcome back again with me Danu. Kali ini kita ada project mau repaint warna cover CVT Scoopy tahun 2014 yang mana warna aslinya udah pudar dan pada lecet semua guys. Kita mau repaint menggunakan Pilox di tone warna hitam glossy biar terlihat bersih dan simple aja. Jangan lupa menggunakan cleaner glossy-nya juga biar tambah kinclong teman-teman. Harganya sendiri untuk di kota saya sekitar Rp40.000 per botolnya. Oke, langsung saja. Pertama, setelah kita lepas covernya, pastinya kita bersihkan dulu semua bagian yang ingin kita repaint secara menyeluruh. Kalau saya, membersihkan semua bagian dengan sabun cair atau deterjen cair menggunakan kuas agar bisa menggapai bagian-bagian yang sulit dibersihkan. Bersihkan sampai keset ya teman-teman, jangan sampai bekas oli atau minyak masih menempel. Setelah dirasa cukup bersih, lanjut mengamplas semua bagian agar nantinya warna bisa menempel dengan kuat dan agar warna cat menempel lebih merata. Setelah selesai membersihkan, keringkan cover CVT-nya. Ingat ya teman-teman, pastikan benar-benar kering secara menyeluruh di bagian lekukan-lekukannya. Baru setelah itu, plester bagian-bagian yang tidak ingin terkena cat Piloxnya. Masuk ke tahap pertama, saya menggunakan Pilox Ditone Premium warna hitam dengan kode 9109. Di sini saya melakukan penyemprotan 3 lapis, tipis-tipis saja, dengan jeda waktu sekitar 15 menit setiap lapis bagiannya. Pastikan cuaca benar-benar panas untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya guys. Setelah penyemprotan warna utama selesai, saya masuk ke bagian cleanernya. Cleaner yang saya gunakan juga dari Ditone Premium dengan kode 9128. Kali ini saya melakukan penyemprotan 2 lapis dengan jeda waktu sekitar 10 menit. Yap, beginilah hasilnya. Sekarang udah mengkilap dan tidak burik lagi. Hehehe, lumayan lah ya. Nah, selanjutnya kita proses pemasangannya kembali. Pastikan semua baut terpasang dengan rapat dan kuat ya teman-teman.
Oke, langsung aja kita result bagaimana hasilnya dan penampakannya. Looks-nya bagaimana? Ini dia, teman-teman. Oke lah ya. Keren. Kalau menurut saya, selera sih beda-beda. Oke, cukup sekian vlog hari ini. Thanks for watching. Sampai berjumpa lagi di vlog saya berikutnya, guys. See ya, bye-bye.